Missing someone. Ganteng juga nih. Mas Rey! Oi! Ngapain? Ngapain mau buka kamera? Kan kita mau syuting. Oh gitu. Emang mau syuting ya? Kayaknya perasaan kita kan mau jalan-jalan, gimana sih? Mau jalan-jalan ya? Oh. Iya, mau jalan-jalan. Makanya tadi gue nyisir dulu biar keren, oh, biar primis tau nggak? Iya. Biar ganteng ya? Iya, tapi gue lagi bingung nih. Mau jalan-jalan tapi bingung naik mobil apa? Ini aja. Apa? Tadi yang masih sini itu depannya itu. Ini. Yoi, ini loh. Nah. Boleh sih, boleh. Cuman yakin bawa mobil ini? Yakinlah. Mau jalan-jalan pakai ini? Yoi, gas. Tapi pas jalan-jalan kita sambil ngobrol di mobil kali ya? Boleh. Oke. Bentar. Wah, Banggi WA nih. WA apa? Mau ikut katanya? Ah. Gimana dong? Yakin mau ikut dia? Iya, ini tiba-tiba WA katanya mau ikut jalan-jalan. Ganggu aja ya. Iya, ganggu. Oh gitu permainan liciknya. Ya udah deh, kalau dia udah minta mah udah enggak bisa ditolak udah. Gimana? Jadi bertiga nih. Ya udah kita nge-vlog bertiga di dalam aja sekalian kita ya ini dikit lah bahas mobil ini. Enak enggak sih dipakai buat jalan-jalan? Kan kapan lagi itu kameramen bisa jalan-jalan gitu naik HR-V lagi kan? Iya. Berarti kita jemput. Mantap lah ya. Jemput Banggi dulu berarti. Nah, kalau gitu siapa yang nyetir? Ya, lu lah. Gua? Iya, ya udah. Berarti ini megang kameranya nih. Ya elah, baru gua mau nyantai megang kamera lagi. Yoi, yang penting kita yang nyetir. Kameramen ya. Ah, ya udah gua kameramen. Oke. Ya udah, yuk ikut. Oke. Guys, balik lagi di King Gary Channel dan di video kali ini yang tadi kita di awal tuh kan tadi katanya Banggi mau ikut, cuman pas tadi kita samperin ternyata Banggi ada customer guys lagi mau beli mobil, jadi ya kita berdua aja lah mas ya. Yoi. Oke. Kan jalan-jalan juga pasti duduk doang nih mas ya, kita cuman menikmati gitu. Gimana kalau kita sembari ngobrolin mobil gitu mas? Emang mobil apa yang mau diromongin sih? Ini loh yang kita bawa ini mobilnya. Mobil ini? Iya mobil ini. Mobil apa sih emang ini? Ini HR-V mas. Tadi kan di depan udah dikestel HR-V. Oh HR-V ya? Cuman HR-V nya beda. Hah? Yang bikin beda tuh apa? Yang bikin beda apa? Ini adalah HR-V Mugen. Mugen? HR-V Mugen. Oh. Nah, HR-V Mugen tuh apa? Ayo. Baru ya dia, langka ya? Iya. Baru biasanya jarang kan denger kan HR-V Mugen kan? Yang biasanya saya lihat tuh HR-V biasa gitu. Iya, nah kalau HR-V Mugen itu bedanya ya di body kitnya. Mas bisa lihat tadi body kit HR-V yang biasa sama HR-V Mugen beda. Pertama dari bodinya tuh ada tulisan Mugen dan stiker tuh. Ada stiker di garis itu ya. Di garis warna abu-abu, warna merah sama warna gold. Itu yang membedakan. Yang kedua, HR-V Mugen ya dari body kitnya, bawa body kitnya lebih sporty lah bisa dibilang. HR-V Mugen itu HR-V yang paling sporty lah bisa dibilang gitu. Paling sporty. Betul banget, paling sporty. Nah, ngomong-ngomong sporty nih, dari mobilnya sendiri, mas ngerasainnya gimana mas?
Wah, rasanya enak banget sih, Mas. Ini dari gasnya aja, nggak harus neken, itu udah jalan sendiri. Oh, bisa gitu ya? Iya. Nggak harus neken, tapi bisa jalan, jalan sendiri. Gila, gokil. Karena ini dia AT. Oh, ya, automatic. Automatic. Iya. Semua mobil juga sama dong. Oh, iya. Sama aja dong. Oke, tapi jujur, dari Mas sendiri nih, dari hati lah pasti dong. Yoi, jelas. Rasa berkendara mungkin HR-V. Ya, sekilas aja lah. Ya ini kan semacam mobil sport ya. Ya, jadi bilang SUV lah. Iya. SUV tapi cuma 5 seater ya kan. Gimana? Enak banget masalah handlingnya, dia kanan kirinya oke. Tuh, saya kanan kiri ya, guys. Oke, iya, banget. Sampai gini ya. Iya. Dan dipakai hujan gini enak enggak? Enak banget. Enggak ada. Kita dengar dari luar aja enggak terlalu. Iya, enggak begitulah ya. Enggak begitu noise ya, banget gitu. Dan enggak takut biasanya kalau kita bawa mobil sedan kan pasti ngeri-ngeri sedep ya kalau lagi hujan-hujan. Iya. Apalagi soalnya kan sedan kan bempernya kan agak ceper. Ceper kan? Kalau ceper. Kalau HR-V sendiri bempernya gimana? Oh, kalau HR-V bempernya udah pasti aman lah. Udah pasti aman lah ya. Udah pasti dia aman. Masuk kategori SUV dong. SUV nah, sudah pasti. Sudah pasti SUV kan. Dan dia duduk di HR-V ini ya enak banget ya. Dalam arti yang meskipun dia 5 seater, ya ini kabinnya emang lega guys. Saya akui emang lega banget kabinnya dari legroom-nya, kemudian headroom-nya. Kita berdua sama-sama tinggi tapi enggak mentok, enggak nyampe ujung. Tingginya berapa? Saya 192. 192. Saya 176 kalau enggak salah ya. Sama-sama tinggi sama-sama, tapi masih enggak mentok. Sama-sama tinggi tapi enggak mentok. Jadi cocok banget nih kalau yang kalian punya badan tinggi. Ya, HR-V cocok banget. Solusinya. Terus juga ini kan HR-V ini sebentar saya cek dulu. Pajaknya berapa sih HR-V? Pajaknya cuma 4 juta doang. 4 juta doang? 4 jutaan, 4 juta 900 lah kurang lebih. Wah, murah banget. Iya, murah banget. Udah kelas HR-V, SUV, pajak 4 jutaan. 4 jutaan, gitu. Tapi kan ngomong-ngomong nih, kita ngomong AIU dari tadi, kita belum nyebutin spesifikasi mobil ini gimana sih? Iya. Oke, saya bacain dulu ya guys spesifikasi mobil ini. Oke, di sini kita ada Honda HR-V e-Mugen AT Putih tahun 2016, registrasinya tahun 2017. Dia tangan pertama dari baru, kemudian kilometer baru berapa mas tuh? Kilometer baru 46-47 lah. 46.000 mau 47.000-an dan pajaknya bulan 1 panjang dong pastinya. Panjang dulu. Kita kasih panjang. Bulan 1 2000 berapa? 30. 2000 po. Oh, panjangan. 2023 aja ya. 2023 okay. aja. 2023 aja ya, guys. Oke, okay, lanjut. Untuk mobil ini juga ya kilometernya masih 46.000-an tahun 2016 itu awet banget. Kan? Low banget juga iya. dong. Wah, ini mobil termasuk antik lah ya. Antik lah, tahun 2016 kilometer baru 40.000-an ya. Udah berapa tahun tuh berarti itu? 7 tahun 7 lah ya. 7 tahun 40. 6 tahun deh. Sorry. 6 tahun. 6 tahun 2022 ya. 6 tahun berarti benar. Ya, 6 tahun. Tapi kilometer baru 46.000 dan sesuai dengan kilometernya mobilnya masih enak banget dong. Masih enak banget. Masih enak banget kan. Ini AC dingin. AC dingin. Ini hujan nih, udah hujan nih terus AC dingin. Makin dingin kan? Tapi nih mas, saya senang banget nih, kenapa nih mobil ada di galeri? Kenapa tuh? Yang pertama, dia Mugen. Oke. Yang kedua, kilometer masih kecil. Oke. Bener sih, bener. Iya. Gue setuju sih mas, dalam arti gini, mobil HR-V. Biasa kan kalau HR-V orang mikirnya, yaudah HR-V ya, biasa HR-V dong. Biasa. Nah, yang kita punya ini HR-V Mugen. Dan Mugen? Otomatis ya, jujur. Saya nih tahu HR-V Mugen ya guys, dari King Gallery doang belum pernah nemu ada HR-V Mugen di jalan. Iya. Di King Gallery. Iya, saya jujur itu jujur kan? Baru pertama kali. Karena ya emang mobilnya cukup ya produksi sedikit kali ya sedikit, di Indonesia kayak. Sedikit banget. Ah, HR-V Mugen tuh. Dan yang kilo yang lebih kagetnya lagi kilometernya. Kilometernya. Sih, kilometernya sih gokil sih 46.000. Cuma ada di mana, Mas? Ya, di King Gallery doang. Jelas. Nih ngomong-ngomong kita muter-muter enggak punya tujuan apa? Emang kita mau kemana? Kan kita mau healing, Mas. Iya sih, cuma kan setidaknya healingnya ya mana gitu kek. Hujan, Mas. Oh, hujan. Oke. Dan, langsung aja kita ya sedikit bahas interior lah. Interior lah. Karena kebetulan kita lagi di interior kan. Iya. Mungkin kalau kalian mau tahu eksteriornya atau lebih interior lebih detail lagi, kalian bisa nonton tuh di bawah. Udah ada video kita. Review. Dan hari ini ya video kita ya cuman pengen jalan-jalan aja menggunakan sama HR-V. Mobil langka ini. Iya, betul. Terus masuk banget sih guys, karena HR-V Mugen itu jarang banget ada gitu kan. Ya mumpung lagi ada di King Gallery, buruan dong. Pasti kalian harus dapetin mobilnya gitu. Oke, kita bahas dari interior. Ini dari sih yang paling saya suka mas ya. Yang paling saya suka adalah tampilan dari dashboard. Dashboard depannya ya. Sampai AC.
AC. Karena apa? Dari head ini, dari AC ini, jadi modern, mewah banget sih. Modern banget, bener-bener modern. Karena pertama kisi-kisi AC-nya tuh panjang dari baru pertama kali mas saya lihat AC itu sepanjang ini. Pertama kali kan? Pertama kali. Kalau mobil kan ya kayak gini lah. Bulat lah atau enggak. Atau yang segaris gini tapi dipisah-pisah. Iya. Tapi di RV Mugen ini dia segaris panjang gitu. Jadi ya buat kalian yang duduk di bagian depan gak bakal kepanasan pastinya. Ayolah. Bener-bener dingin? Bener dong, ini dingin banget nih. Padahal cuman low ya? Masa satu loh. Iya, satu. Cuman satu tapi dingin banget, itu mantep sih. Terus yang kedua, dari head unitnya. Nah, ini kenapa saya suka head unitnya? Karena pertama apa? Yang pertama, head unitnya nggak begitu kegedean, nggak kekecilan juga. Jadi, pas lah buat dipandang mata, jadi ukurannya sedang-sedang gimana gitu. Enak lah ya dilihat. Enak sekali. Terus kemudian dari AC-nya juga digital pastinya. Oke. Enggak, aku bukan kompor-kompor lagi. Enggak, udah enggak main kompor-kompor sekarang. Mainnya sekarang digital. Digital dong. Kompor-kompor sih udah ketinggalan zaman lah, Mas. Waduh. Pak, tapi ini tahun 2016 sudah digital sih. Iya, sih. Bagus banget. Biasanya kalau digital kan di ya 2000-an. Di atasnya lah ya. 2018 ke atas lah. Ini tapi 2016 ya udah mantep banget. Terus kalau lu nih, kalau gue kan tadi kan udah dari sini head unit kemudian dari AC. Kalau Mas apa? Kalau sekarang di bagian setir ya, udah ada tombol-tombol di bagian kanan dan kiri. Tombolnya apa aja tuh? Yang sebelah kiri ini kita buat volume dan untuk radio source-nya. Okay. Sebelah kanan itu buat bagian display dari speedometer. Tapi ini ada cruise control ya? Ada dong. Ada cruise control sih? Ada. Gokil juga ya? Iya. Dan speedometernya itu nggak cuma satu warna. Dia ada warnanya lagi, warna hijau tuh. Aksennya kan mantep sekali ya. Dan ini pun kacanya sudah retractable. Sudah, tinggal pencet-pencet aja. Buka tutup, tidak manual-manual lagi. Udah pasti tuh ya. Iya. Terus yang lebih juga ini udah pasti keyless dong. Udah pasti keyless kan. Iya. Untuk terus bagian ininya manual apa? Setirnya masih manual tapi. Ini teleskopiknya. Iya, teleskopiknya dia masih manual. Tapi ini juga belum all out ya. Belum. Baru cuma bagian ini doang. Kanan doang ya. Oh, bentar nih guys, kayak kamera gini. Terus yang bikin kelesan mewahnya lagi sih ini transmisi juga. Transmisi oke. Dia enggak ada rem tangan. Oh, enggak begini ya, enggak. Enggak ditarik. Enggak main otot ya. Udah. Tinggal main tunjuk aja ya. Tinggal pencet aja, ini semua serba sentuh. Serba sentuh ya. Jadi udah enggak main otot-otot lagi. Udah tidak main otot-otot lagi. Ditambah kita ada handrest. Ada handrest. Enak banget. Dan ada handrest nih. Joknya juga enak banget, Mas. Joknya enak ya? Joknya enak banget ini. Mas, sebagai yang di samping saya nih, gimana nih sebagai tempat duduknya gitu ini loh. Ini sih dari pasar mobil Kemayoran ke Jakarta apa nih? J-Expo Kemayoran, tidur mas. Tidur? Oh tidur. Saking enaknya gitu. Baru duduk langsung tidur? Nah, baru duduk langsung tidur. Nah, ini bangku sih enak sih. Enak ya? Maksudnya untuk ukuran kita ya? Kita masih enak gitu. Pas? Pasti pas. Kekecilan atau kegedean? Kekecilan nggak kegedean juga. Jadi masih sangat-sangat enak lah. Aduh. Miring lagi. Miring lagi guys. Oke. Terus kemudian dari bagian belakang nih mas, bagian belakang sih 5 seater pasti udah pasti lega lah. Lega lah. Untuk tinggi kayak kita pasti masih enak juga. Masih loh. Enak. Gak mungkin mentok. Kemarin waktu itu pernah saya coba, gak mentok ya? Gak mentok juga. Gak mentok. Nah, gak aman mentok. Ini. Aman, masih aman, masih aman banget. Dan apalagi bagasinya mas. Bagasinya? Wah, 5 seater sih. Kalau mau mobil 5 seater nih biasanya. Biasanya kan sempit tuh. Biasanya sempit. Cuman bagasi HR-V ini sih, wah naro mas hoki 2 bisa kali. Lu jangan saya deh. Ya gua gampar mulut lu lo. Waduh, saya ditaruh di belakang. Dilipat gitu. Waduh, bisa sih. Boleh ya? Bisa, bisa. Berarti dijamin gede dong. Dijamin gede. Nah, iya. Dan RV ini ya salah satu mobil yang bodinya paling saya suka nih, Mas. Iya, saya juga seneng gitu. Karena apa? Karena bodinya compact. Terus kemudian sporty. Sporty. Warna putih lagi. Warna putih, Mobil tuh saya paling suka warna putih karena menampilkan kesan elegannya sih. Kinclong ya. Kinclongnya kemudian ya mewah lah bisa dibilang. Mewah, udah sangat mewah. Sangat-sangat mewah, betul sekali. Nah, Mas. Oh, dari tadi kita udah muter-muter gini nih, Mas. Iya. Yeah. Ada enggak sih kayak enggak enaknya mobil ini apa bener-bener enak terus? Wah, enak, Mas. Enggak, saya emang enak terus ya? Iya.
Jadi saya jadi pengen nyetir nih, cuman udah PW di bangku penumpang nih jadi. Udah, Mas tinggal duduk, istirahat, saya yang supirin. Oke, thank you Mas Hoki. Pasti Mbak Mirsa pengen tahu harganya dong. Oh, harganya kita kasih tahu nih. Kasih tahu apa enggak? Kasih tahu lah, barangkali ada yang pengen ngerasain mobil semewah ini. Tapi sebenarnya sih, saya pengen beli Mas. Us. Kita ya, sebagai kita sebagai kameramen tuh pengen beli. Sebenarnya pengen beli, cuman belum cukup aja. Jadi, cukup. Dan kita ngalah juga lah. Iya. Customer kan pemirsa King Galeri yang mau mobil HR-V ini, kita ngalah aja nih guys. Buat kalian. Buat kalian ini langka. Langka di mobil, jadi buruan aja datang ke King Galeri, dicobain langsung aja mobilnya, di test drive juga mobilnya. Barangkali kalau kalian cocok kan, Langsung deal, bisa langsung hubungi saya juga nih. Oke, kalau yang mau hubungi saya di 0819-1285-3545. Tapi udah hubungin aja, tapi harganya belum dikeluarin nih Mas. Iya, aduh, keluarin dulu dong harganya. Oke, langsung aja, Mas, HP-nya Mas. Oke. Oke, sebentar ya guys, kita cek dulu. Oke, harganya di sini ya. Oke, untuk cash dulu pakai kredit dulu nih. Cash dulu dong. Oh, cash dulu. Kita senangnya cash. Oke, siap. Oke, untuk harga cash dari mobil Honda HR-V Mugen AT Putih tahun 2016 ini dibanderol dengan harga cash 279 juta nego. 279 masih bisa nego. Masih bisa nego. Kapan lagi 279 udah bisa bawa HR-V? Iya. Terus bisa nego lagi. Bisa nego, sampai guling-guling deh. Sampai guling-guling. Sampai guling ya, tempurup lah, boleh lah. Iya. Dan kredit motor kan? Kredit. Ada kredit? Ada lah, masa enggak ada kredit ya. Sebutin berapa. Oke. Okay. Untuk harga kreditnya di tenor 5 tahun ya, guys, hanya di 269 juta aja. Murah enggak? 269 juta. 69 juta. Iya dong. Itu berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Murah enggak? Murah. Lah. Murah dong. Kalau gitu saya ambil. Tapi kita hanya kasih buat penonton, nah, pemirsa. Buat penonton aja nih yang pengen mobil ini, buruan datang aja langsung ke King Galeri. Dan yang kalau kalian belum tahu alamat King Galeri di mana, kita ada di Jakarta Pusat, tepatnya di Pasar Mobil Kemayoran, Blok K6Y7, Z12Z15, dan di X6 dan X11. Nah, masuknya dari pintu 8, nah di situ markas King Galeri, Mas. Tapi Mas, jangan ngomong alamat, jangan ngomong harga. Tapi orang-orang tuh pasti pengen nanya, kenapa sih harus beli mobil tuh di King Galeri? Oh. Emang apa aja sih yang dikasih sama King Galeri itu? Oke. Okay. Berarti nanya jaminan ya? Iyalah. Oke. Okay, orang-orang kan pasti bingung. Ya sih, kenapa bener-bener sih harus di King? Kenapa ya, sih harus di King? Setuju. Oke. Okay, kenapa harus di King Galeri? Iya. Oke. Okay, yang pertama, jaminan kita nih yang pertama. Mobil bebas banjir, bebas tabrak. Kilometer asli, nggak ada puter-puter. Berarti ini asli? Asli. Asli. Kilometer asli dan Bapak mesin Matic tidak pernah jebol atau mengarah jebol, Mas. Aman berarti aman. Ya. Ini mobil berarti aman dong. Aman dan surat-suratnya yang paling penting asli. Asli dan absah. Absah. Absah dong pastinya. Bisa diuji berarti ya. Nah, dan jaminan kita yang kedua itu seluruh mobil yang ada di kita sudah lulus uji inspeksi dari Autospektor. Udah ada lulus uji lagi? Ada dong. Masa nggak ada? Udah lulus uji inspeksi dari Autospektor. Jadi semua unit yang ada di King Galeri ini yang baru masuk dari yang baru masuk ke showroom langsung di tes sama Autospektor. Berarti layak nggak mobil ini? Berarti langsung ya? Alhamdulillah lulus semua. Alhamdulillah. Dan termasuk mobil ini udah pastinya lulus uji inspeksi Autospektor. Dan mungkin Mas kalau sebagai customer masih nggak percaya apa antar King Galeri? Ini kerjasama sama Autospektor gini. Tenang aja, Mas mau bawa mobil ini ke bengkel resmi manapun, Jabodetabek silahkan. Aman. Mas mau misal nggak percaya nih, Mas bisa cek langsung ke bengkel resmi kalau Mas masih nggak percaya gitu. Makanya kenapa harus beli King Galeri, karena ada 3 jaminan itu, Mas. Berarti the real aman ya? Aman dong pastinya, karena kita nggak main-main dalam menjual mobil bekas gitu. Pasti kita harus mobil yang terbaik. Dan pasti harus layak dong buat para pemirsa King Galeri itu, Mas. Aman. Jadi, ya? Udah tahu belum kenapa harus beli King Galeri? Udah sih. Nah, gitu. Jadi jaminannya udah, alamatnya. Nah, kalau kalian nih yang nggak mau datang, misal lagi sibuk lah atau pengennya di rumah atau lagi masih suasana COVID seperti ini, tenang aja, kita bisa show unit, Mas. Oh, bisa show unit juga? Bisa dong. Sangat bisa show unit. Kemarin kita show unit Camry waktu itu ke Bogor malam-malam tuh, Mas, ingat ya? Malam-malam. Iya. Oh iya waktu itu ya. Malam-malam ke Bogor show unit Camry dan alhamdulillah customer cocok dan puas. Dan kalau kalian yang mau show unit mobil HR-V ini tinggal hubungi saya aja tadi di WA saya. Jadi kalian enggak tinggal duduk manis di rumah,
nonton TV atau nonton YouTube kita juga ya Mas ya. Iya. Ngopi-ngopi. Udah nonton aja nonton video kita. Nanti ada bunyi klakson tetet itu kita. Nah. Jadi tenang aja. Jadi enggak jadi enggak masalah. Kita yang penting kita temenan. Iya. Tapi Mas, saya mau nanya nih. Apa tuh? Misalnya customer datang. Tapi ternyata King Gallery tutup. Waduh. Apa tadi? Tutup. Eits, tenang dulu guys. Tenang Mas. King Gallery itu buka setiap hari. Setiap hari? Eits, iya dong. Oke, kalau mau tahu jam operasionalnya King Gallery, King Gallery buka dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Sabtu sore. Senin dari sampai Sabtu jam 8:30 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Nah, untuk hari Minggu atau tanggal merah, kita tetap buka Mas. Buka? Buka dong. Gila. Kita 24 jam lah bisa dibilang ya. Ini customer mau libur, mau enggak, kita tetap buka. Bukanya dari 10:30 sampai jam 4 sore, Mas. Kalau misalnya mau komplit di luar jam operasional bisa? Bisa dong. Mas nih, mau solo unit di luar jam operasional bisa. Aman berarti ya? Aman dong pasti. 24 jam bisa? Selagi kita bangun. Selagi kita masih melek ya. Selagi kita masih bangun. Kalian mau nanya-nanya mobil silahkan. Selagi kita masih bangun, kita bakal fast respon gitu. Oke, Mas, apalagi Mas mau tanyain ke saya, Mas? Saya kan suhu segala suhu. Karena saya kan masih baru nih, Mas. Butuh banyak pembelajaran dari King Gallery dan ternyata jaminannya luar biasa banget. Iya, gitu, Mas. Apalagi? Udah? Udah sih gitu aja. Udah sangat memuaskan dari jaminan udah, jam operasional udah. Nanyain alamat sudah ada. Harga udah. Mobilnya enaknya udah. Udah. Apalagi, Mas? Mending kita lanjutin healing kali ya, Mas. Iya, kita mau jalan-jalan. Lanjutin healing, ya kita penutupan dulu lah. Penutupan dulu ya. Oke, cukup? Cukup. Oke, mungkin sekian dari kita berdua guys mengenai mobil HR-V ini ya. Kita nge-vlog santai aja, jalan-jalan santai. Ya, sekalian ngerasain kenyamanan mobil ini dari segi penumpang maupun dari segi driver. Yoi. Overall, segi dari penumpang saya merasakan sangat nyaman banget. Kemudian dari driver pun driver juga pun aman. Juga sangat aman. Dari kaki-kaki dari segala macam aman ya. Aman, enggak ada bunyi-bunyi. Suspensi kemudian dari kekedapan suara juga aman lah ya. Aman. Oke, dari bangku belakang juga masih mantap. Legroom-nya juga sangat luas, kemudian dari bagasi juga sangat lega dan bodinya enggak malu-maluin, ya enggak? Enggak malu. Kece abis. Buat anak muda kayak kita sih, buat nongkrong sih kece abis ya. Kece abis. Cewek itu menempel semua ya. Langsung datang. Iya, wih, HR-V mugen nih. Iya. Ya udah. Oke, mungkin ini aja. Closing aja lah ya. Closing aja langsung ya. Oke, buat teman-teman kalau kalian yang mau mobil ini langsung aja datang ke King Gallery dan mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan mengenai mobil ini. Jangan lupa tuh tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Oke, Mas? Oke. Bye-bye. Bye-bye.